Seneng ya lihat Iko sama Dadang, In. Iya, ha. Biarpun kelakuannya aneh, tapi melihat mereka rame, saya tak senang melihat Iko. Kalau Aceng, saya kadang suka sedih, In. Kamu bantu bilangin Aceng supaya dia mau nikah lagi. Sudah saya omongin, ha. Tadi malam di rumah sakit, saya suruh Aceng mikir supaya dia jangan kesepian seperti saya, seperti ya seperti kita. Iya, In. Hidup sepi itu gak enak. Tapi siapa ya kira-kira yang cocok untuk Aceng? Saya teh gak mau kalau nanti dia salah pilih. Kenapa gak Lilis saja? Saya lihat teh Lilis perhatian sama Aceng. Dan dia sudah terbiasa ngurus Edward. Saya juga maunya begitu, In. Mudah-mudahan saja dua-duanya mau. Saya yakin Aceng bakal mau. Cek, Iko teh hebat ya, bisa sukses jadi TKW. Dia kan bisa begitu juga karena kerja kerasnya dia sendiri, cu. Mungkin Cik Iko teh bisa dijadiin model, Bu. Biar orang-orang teh pada tertarik jadi TKW. Memang sebenarnya bisa, Om. Cuman regulasi sekarang itu kan udah berubah. Jadi ya susah. Assalamualaikum. Iya, Pak. Oh, jadi sudah ada kepastian ya, Pak? Oh ya, baik. Segera saya siapkan ya, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Assalamualaikum.